Makasih loh, Bud. Jauh. 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 Panas. Kenapa kamu masuk sulit? Udah. Udah enggak apa-apa. Kami jawab ya. Pernah ngapain aja sama mantan? Aku. Kenapa ya? Orang hamil. Aku pengennya jadi hantunya. Jadi aku pengen jadi setannya. Bagaian, semoga ya sekarang udah lebih santai.
Daun hidup akan selalu berputar. Tugasku hanya bertahan. Terus jalan dan mengalirlah seperti air. Dari lahir sampai ku jadi debu di akhir. Tapi aku satu lagi mau request lagu mah. Bahaya banget ini. Banyak minta ya. Susah mulai sebetulnya. Bisa kak. Jangan gitu dong, nanti aku ikut ada nangis. Gak bisa kak. Sederhana raga kau sajikan tanpa polesan wajah. Cukup dua anting cantik di telinga. Rambut keriting selalu kau ikat. Tatap mata tajam namun menyejukkan hati. Menyejukkan hati. Udah video liriknya udah ada, YouTube juga udah ada. Ntar teman-teman bisa lihat cuplikan yes. Sedikit ini ya bagian dari. Kita jadi cuma ada 4 detik aja ya. Ini karena copyright. Oke, cukup. Guys. Apa yang kita lihat? Ya ampun. Kan Laiki udah nikah juga. Terus ternyata kan maksudnya mereka konsul gitu ya. Maksudnya kan mungkin memang mereka nyamannya cerita ke kakak sama kak Yuda. Kenapa kamu konsul juga? Itu gak apa? Belum. Kami jawab ya. Pernah ngapain aja sama mantan? Aku. Apa? Apa ya? Dua-duanya jawabnya dua-duanya. Gak bisa, kalian udah terkunci. Dia cuma berarti
diajak suruh ini aja kalau dia punya locker locker gitu. Ya malah cari kerjaan kan nggak bisa karena oke okay. Tapi ternyata cowoknya bodoh, dia nggak kerja, dimiliki lah bodoh aja pojokan, nggak ngebantu, nggak guna. Kalau aku bakal ajak apapun itu. Main ABC 5 dasar, bodo amat. Buat ceritain masalah gua. Apapun itu. Suruh siapa lu di sini? Jadi dia suruh counseling gitu ya. Iya. Gitu ya. Cerita enggak lu? Kita maksa. Kita maksa. Cerita enggak lu? Gimana cerita? Itu kalau aku, pokoknya di bawah happy, okay. Walaupun dia tertekan, kita happy. Masalah lu bukan masalah gua. Bukan. Coba tetap yang salah dulu. Aku serem gitu. Oh, okay. Coba coba di sana dulu. Okay. Terus aku gimana? Coba ya. Terus satu. Ada bunyi berdengok ya gitu ya. Satu, dua, tiga. Itu lebih ke kayak zombie deh kayaknya itu. Kayak gini. Iya cerita Kak Deddy ya. Pokoknya sukses selalu. Makasih banyak ya. Sama yang sekarang langgar. Oh iya, oke. Siap, makasih ya. Siap. Emang iya? Oh iya. Tapi bulan apa tuh? April. Masih bisa tinggal teteh. Udah. Oke, coba itu ya. Pening. Yuk, 3, 2, 1, silahkan. Hai guys, balik lagi di Rumpita. Kali ini kedatangan musisi lagi. Dan ini memang sering banget lewat di aku. Dan memang sejujur-jujurnya dari lama. Pertama kali lihat, aku tertarik banget. Karena dia jago banget bikin aransemen. Wah, udah yuk, kita langsung ngobrol aja lah. Pasti kalian juga sering lihat juga di TikTok. Langsung aja ini dia, Kak Gisel. Hai. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana perjalanan kesini? Lumayan tadi macet. Soalnya kemarin aku ngecek kesini sekitar setengah jaman. Tadi jadi sejam. Karena ngeceknya jam berapa dulu? Malam sih. Iya kan? Kalau malam itu pasti gak macet. Iya. Pasti jam setengah jam ya. Di kita ini harus nyanyi dulu. Oke. Coba ya. Yang mana aja? Video main gitar ya. Ya. Ini lagu aku yang kedua. Judulnya Rasa Tak Biasa. Makasih ya.
Oke guys, itu dia hari ini. Seru banget ya, tadi ada Kak Dona, ada Debbie, terus ada Giselle. Ini dua musisi, satu pelawak. Lebih ke pelawak. Iya lagi. Enggak dong, enggak dong. Itu ya. Kak Dona tetap musisi lawak. Ya pokoknya tadi seru banget. Ngobrol-ngobrol, terus aku juga banyak ilmu. Terus juga ya seneng lah pokoknya. Sebenarnya emang aku tuh emang suka gitu loh, kayak ketemu orang baru gitu ya. Walaupun kadang aku susah, cuman kan dengan cara seperti ini adalah mempermudahkan aku, paham nggak? Iya. Jadi di saat tipe aku kayak aku nih, kayak misalnya susah banget untuk misalnya ketemu nih orang baru, harus gimana nih, harus ngomong apa nih? Tapi aku tuh padahal mau gitu, tapi aku susah gitu untuk kayak A, I, U nya tuh susah gitu, cuman selalu usahain gitu. Makanya tadi kan apa yang sama Tayura, Kak Dona gitu, aku ceritain juga kenapa-kenapanya gitu. Tapi dengan adanya seperti ini tuh kayak buat aku jadi pertama nambah teman juga ya kan, ilmu juga, entah kan nanti yang datang juga ada senior-senior juga terkadang kan gitu. Jadi senang juga, happy juga gitu. Makanya nih sekarang aku tuh pengen meetingin lagi, cuman karena nggak datang ke sini, nanti bakal meetingin lagi. Sebenarnya konsep awal itu nggak akan kayak gini guys, nggak seperti ini dan nggak jadi podcast gitu sebenarnya. Jadi memang niatan aku itu karena kita kekurangan tempat, kita memang nggak prepare banyak, jadi seadanya ya udah di sini gitu. Gimana caranya aku pengen tuh bikin tema yang gimana sih, kayak teman-teman ke rumah terus tanpa kayak jangan jadi podcast seperti ini kayak gitu. Cuman karena sudah berlanjut jalan dan kita juga bingung, karena kan kalau seperti itu butuh bantuan juga dari bintang tamu kan, karena kayak pengennya tuh dikonsepinnya kayak seru, have fun, ngobrol, nggak yang terpaku sama pertanyaan-pertanyaan aku kayak gitu. Makanya aku pengen coba meetingin lagi, pengen konsep aku yang awal, dan ya mungkin entah dan nanti ganti posisi, ganti tema dan lain-lain, nggak tahu. Tapi tetap judulnya Rumpita, karena aku tuh pengen kayak ya ngerumpi aja gitu loh, kayak ngerumpi gimana sih, mau entah itu perempuan mau laki-laki, tapi kan pasti ada aja ya gitu, kayak gitu guys. Jadi hari ini happy. Terima kasih juga buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa nonton juga ya Rumpita di PDP. Jangan lupa add Facebook aku ya, karena aku sekarang bikin Facebook dan aku belum pernah bikin ya. Jadi Facebook bukan belum pernah, aku punya tapi kan udah lama banget dan itu nggak aktif. Nah jadi kalau bukan yang lain-lain, pokoknya yang ini yang asli, yang lain-lain itu palsu ya, tolong. Dah, bye.